sini lebih baik karena saya duluan yang salahnya. Rata-rata untuk persetujuan kalau dari status saya tidak lengkap, kalau di sini lengkap karena sudah tahu triknya ketika saya jawaban telah. Jadi cepat bergerak, saya sudah oh pasti kena ini ada yang pegang pulpen. Jadi kalau dia udah di kasus saya 5 telah rekam medis rata-rata tidak lengkap, coba lihat ya. Jadi ini adalah yang saya dapatkan hari pertama, banyak yang tidak lengkap. Jadi sampai di ruangan pun, sampai kemarin saya cek di status juga sama, banyak yang tidak lengkap. Harapan saya terus perbaikan hal-hal budayanya dulu agar tercipta kesinkronan antara regulasi dengan implementasi. Tapi syukurlah dengan adanya saya duluan ada perbaikan yang lebih baik. Ini tinggal dicermati aja nanti bagaimana nanti perbaikan telaah kami selanjutnya dengan dokter. Kalau dari telaah kami saya makin ada dengan bulatan, jelas banget. Ya, kemarin ada ya teman-teman berenam ya, ngirim saya. Makinnya bulatan ya kemarin? Ya, bulat. Kalau saya dengan insisi dengan saya apa gitu, lupa kemarin. Kemudian asesmen dilakukan dengan baik, tapi asesmen awal, lanjutan tidak, dan tidak ada edukasi. Dan itu terbukti dengan telaah ke keluhan kemana. Saya tanya dengan si pasien berdua yang di kamar satu. Bapak tahu fungsi gelang kuning ini apa? Dia bilang tahu. Kemudian tanya ke istrinya, apa fungsi gelang kuning? Tidak tahu, kata dia sama perawat. Dia tahu katanya, tapi tidak seperberapa yang dijelaskan oleh perawat juga. Kemudian juga dia tidak bisa menyebutkan nama dokter yang merawatnya, dua-duanya. Yang bapak siapa, maskur atau siapa dia? Itu saya nggak tahu pak dokter yang merawat saya. Tapi dia tahu tentang perawatan dan bagian pasien. Jadi dia sudah pernah memahami, oh ini lebih jelas nih dari akuntansi di sini. Namun dia tidak mengetahui banyak tentang perawatan yang diberikan. Setidaknya ada 50-50 berjalan, 50 lengkap, 50 tidak lengkap. Terus bergerak nih menuju hari-hari terakhir. Harus ya, ini bukti-buktinya. Jadi ini tidak ada nama jelas pasien dan keluarga. Cuma juga edukasi tidak lengkap, isinya cuma perawat melulu semuanya. Dokter jarang, kemudian mana farmasi, mana gizi, nggak ada. Sepi, gitu ya. Terus ini juga kosong, aja mulai dari tanggal, jam, gitu ke pasien kosong, semua. Tapi saya lihat di milik dokter di sini lebih baik ya. Keren banget sih. Tepuk tangan dulu dong. Kejar terus, jangan patah semangat. Ini kan dari saya yang pertama. Jadi wajar dong. Ya, jadi misalnya membuka pintu duluan. Hai, assalamualaikum, selamat pagi. Ini saya bangga gitu dengan pergerakan seperti ini. Ya. Ini discharge planning. Iya. Ya itu, memang ini hasilnya. Terus tidak lengkap tadi. Ini dari saya. Ini formulir lama apa baru? Pertanyaannya. Jadi benar kata di sini tidak salah. Jadi kami saling berkolaborasi, saling menggunakan fakta bahwa ini milik saya hari pertama, silakan kalian perbaiki. Silakan kemudian terus dikembangkan dengan kondisi yang ada sekarang dan giatkan di lapangan. Selama proses aplikasi berlangsung, terus bergerak di lapangan. Jangan sampai ketika besok ke bergerak, nanti setelah kami pulang, los lagi gitu, ya. Ini sama juga, saya takut dengan si BPT loh di sini. Iya. Ini di posisi dari ini kosong, kemudian ini juga berpindah-pindah, tidak seragam finisiannya. Kemudian hanya perawat mulu, kemudian perawat. Dokternya sehari ada, kemudian tidak ada. Iya. BPJT tidak ada. Ya ini yang kemarin kita bahas. Saya nggak mau lagi deh. Soalnya dokter sendiri sudah menemukan kasusnya. Nah, jadi ini SOAP-nya jelas ya. Sudah hanya di dalam satu kolom, tidak dipindahkan ke kursi ini. Karena ini sudah diperjelas kemarin. Jadi dibagi PowerPoint yang saya buat.
Jadi ikutilah seperti ini karena ini ada referensinya. Ini yang benar, nanti dikembangkan dengan workshop untuk asuhan. Lalu kita bersama-sama membuat regulasinya. Ada nggak seperti ini? Lihat waktu bimbingan atau waktu sesuatu. Tidak ada ya? Ada. Ada atau tidak pertanyaannya? Ada. Nah, itu tuh seperti ini. Ini yang standar. Ya? Ini sudah dikasih nih. Kita membaiknya kami yang memberikan yang rahasia-rahasia ini untuk membaikkan. Usahakan jangan semua diisi. Selembar diisi untuk standar saja, selembarnya kosongkan. Siapa tahu ada metode-metode edukasi dengan materi yang berbeda. Jadi langsung diisi saja. Jadi kosongkan lembar kedua. Jadi mau memberikan tentang asuhan apa, kemudian tentang materi apa, itu dikosongkan. Jadi jangan semua terisi dengan format yang ada. Oke, ini telusurnya, hasilnya. Saya takjub dengan taman ini loh. Ini dijaga ya, ikon yang pas kita post jangan sampai hilang. Keren banget ini. Kalau mau ditambah apanya gitu, supaya indah, apa, setelah pembahasan apa gitu, supaya tidak hijau. Oh, ini ada ikan nggak? Ada ikan nggak sini? Ada. Bikin ikan paus kek. Supaya rame gitu. Ikan jelawat gitu, ikan jelawat di sini. Pokoknya bagus banget tamannya. Ini buat pasien geriatri, pasien-pasien yang mengalami depresi, wah dia bisa melakukan terapi di sini. Dijaga ya, betul. Ini yang saya banggakan di sini, taman yang asli. Saya pikir ini cuma hoax ya. Ya, betul-betul, Mas. Saya hanya memperlihatkan bukti-buktinya saja supaya dikira saya tidak berbohong dengan fakta-fakta yang ada. Langsung berpikir, ya. Oke, ini di IGD. Saya pikir ini bagus banget. Namun tidak berlaku di unit lain. Di unit lain, kamar jenazah, apa? Bagian pengolahan sampah itu berhamburan APD. Harapan saya Pak Direktur belikanlah seperti ini kan murah. Jadi APD kamar jenazah itu enggak berhamburan di mana-mana. Sementara ini dulu deh, beli lemari mungkin mahal, tapi teratur. Tempat lain ada seperti ini. Saya bangga dengan ini, teratur dan tepukan dulu. Ketika telepon ada, terus saya mau coba, tapi karena dia sebenarnya admission itu Pak Direktur jadi itu membuat dia jadi kisru si admissionnya. Karena hilir mudik pasien, keluarga pasien yang selalu bertanya ke dirinya. Padahal kasus-kasus keperawatan itu harus ada tempatnya tersendiri. Tapi kasus-kasus keperawatan, kedokteran dia hanya ke admission. Karena pas posisinya tepat di ruang orang. Jadi dia tidak bisa menghandle seluruh pelayanan yang ada di admission. Harapannya dia bisa diarahkan ke tempat lain. Karena namanya general concern, dia perlu ketenangan menjelaskan satu persatu agar itu tidak berkecamuk di kepala admisi. Next, ini bagus juga menurut saya, bangga nih dipertahankan dan dikembangkan lagi nih, sudah tahu bagaimana kesediaan kalau ini tepangan lagi. Ada kan yang lebih itu masih kapuas ini. Next, nah ini dengan pasal itu saya bilang, Pak, tolong anak buahnya di cepat memberikan pergerakan. Jangan sampai ketemu dengan saya dengan masalah yang sama. Ya Pak, siap. Ternyata dia lupa di depan IGD berhamburan. Aduh, lupa Pak Jack. Tapi dia sejak. Setiap saya beritahu dia malah kayak, aku pengen cepat menyelesaikan gitu kan. Akhirnya dia langsung membalaskan dan licin setelah itu. Gak ada lagi di beberapa pasien. Kemudian juga untuk edukasi lewat operator, dia sudah menyusun, tapi ini tersusunnya mungkin atas pribadi beliau sendiri ya. Kalimat himbauan itu prolog, kebanyakan apa ya, ada konten-konten yang tidak jelas. Nah, ini terjadi siapa nih? NKE atau? TNS, ya, jangan sampai sisakan kelomong aja ngomong tidak sesuai himbauan. Di mana? Ini untuk di protokol. Ini tempat di security, bukan di area perawatan. Next. Nah, ini ada toilet mana nih? Ya ampun.
tidak pada tempatnya. Iya. Gitu. Saya berharap nanti sudah hilang ya dalam hari pengajian. Next. Ya. Ini Bapak yang saya banggakan nih. Oke, ini bisa dikloning enggak ya? Orang ini bisa dikloning di Bapak ini. Luar biasa nih orang. Dia suka dunia yang keren banget. Nah, dia menjelaskan bagaimana sistem untuk penyerahan barang-barang pasien yang berharga. Bagus, benar ada formulirnya, ada bukunya, tapi untuk dia, bukan untuk staff yang lain. Staff yang lain dicoba dia orang enggak paham. Dia yang paham. Keren banget dia. Pas saya coba dengan staffnya lupa pajak, lewat aja, skip gitu. Dan ini di ruang kamedik belum terpapar indikator-indikator kamediknya. Kemudian juga sama ya, masih ini organisasi SOTK yang lama. Ini tidak di nama direktur sekarang nih. Padahal besar banget, jeli banget pajak katanya. Ya udah seperti itu kan ya. Sekarang harus berubah. Tempel kertas nggak apa-apa juga yang penting ada. Dicabut ya, di lewat jalan ya. Saya belum paham regulasinya kenapa harus ditidurkan. Tolong dilihat regulasinya kembali. Ya, terus saya coba satu simulasi dengan mengambil satu per empat karyawan. Lama banget. Lima menitan, satu menit dong. Dua menitan. Tapi dia malah salah. Ini aku salah. Itu bukan tempatnya artinya. Itu salah tempat. Ya, kata saya perbaiki lagi. Saya tunggu untuk perbaikan selanjutnya. Next. Lagi. Ini sudah mulai terlihat rapi, tepuk tangan dulu, keren banget. Ini kerjaan yang masih keras, Pak Widi. Pak, karena buahnya segera bergerak, Pak. Banyak kabel-kabel yang bergetayang tidak jelas. Oh, Pak, supaya aman rumah saya ini. Next. Ini saya memandang pilar-pilar kehidupan yang ada di sini. Ada yang apa, gitu. Terus next. Ini saya coba simulasikan dengan proline. Dia cekatan, namun komunikasi aktifnya nggak jalan. Tapi dia paham bagaimana kondisikan. Ya. Ini di kamar jenazah, pecah-pecah di depan pintunya. Ini ternyata masih belum ada perbaikan ya di kamar jenazah. Tolong diperbaiki segera. Apalagi di tempat perawatannya. Coba ini, 1, 2, 3. Oke. Lambat. Ini adalah petugas kamar jenazah lulusan SMA, tapi belum memahami PPI karena belum diajarin. Ini pandai di kamar jenazah. Jadi turun ke bawah, kalau pasiennya perlu darah, dia akan turun ke bawah sini ke atas, akan di sela-sela ini. Ya. Nah, ini kamar jenazah ada supply-supply-nya. Nah nanti ayah sendiri jalan sendiri. Ada selimut. Ada selimut di depan juga ada. Ini coba lihat. Ini masih kamar jenazah ya. Mudah-mudahan setelah saya datang berubah. Pak Sepuluh kan Pak? Abdi. Nah Pak Abdi. Dia perawat. Mudah-mudahan dia memahami konsep PPI yang benar. Oke lagi. Kita ke terus skip. Ini saya ajarin bagaimana menggunakan APD kan petugas jenazahnya. Ini di ruang TPS ya. Ini bagus banget. Saya suka tempat ini. Tapi sayangnya tidak ada wastafel sama sekali. Ketika saya simulasikan petugasnya mencuci tangan, dia wastafelnya di wash. Dia cuci tangannya di situ. Bukan di area lain. Karena memang tidak ada wastafel. Mudah-mudahan hari ini sudah ada wastafel. Harapannya sih ya. Ya, terus ini. Nah saya harapan ini juga tersusun rapi ya, APD-nya pengambulan ke sana kemarin. Terus lagi, ya ini tidak ada untuk potret, hanya ada topik-topik kehidupan ini, tapi tidak jelas siapa yang jaga. Ya terus, ini, terus, ya ini PCM-nya, dia terus bergerak memperbaiki kondisi PPI. Ya, ini Pak Leo ya, 11 tahun tapi belum memahami PPI dengan baik. Mudah-mudahan dia tempat ini tempat sampahnya. Terus lihat muka ke cempel itu dulu. Next. Nah, dia ada ketakutan dia. Ya. Di bagian katanya, kamu miliknya, aku ini adalah tamu gitu kan. Kenapa kamu gitu? Next. Nah, ini tempatnya. Ini adalah insinerator atau kolam yang terpakai.
harapan Jack nanti harusnya dibikin taman deh supaya indah, dikasih si bunga-bunga cinta, kehidupan itu supaya mekar. Ini gak terlihat seperti ini. Udah bagus, lahannya luas banget gitu ya. Harapannya sih. Ada bukan situ tempatnya. Terus ini di CSD ya, sudah tahu jawabannya kemarin apa yang harus diperbaiki ya, masalah alur, masalah proses pre-cleaning, cleaning sampai sterilisasi. Terus ini administrasinya ya. Terus ya, ini dipaparkan sudah CSD, masih ada yang dikelola dengan baik. Ini belum ada pemeliharaan ya, stiker pemeliharaan belum ada alat sebelumnya. Ini untuk yang alat baru, belum ada satu. Ini alat baru tapi ada, ini Pak Direktur, ada yang untuk cinta ini juga di bawah. Katanya alat baru tapi merembes ke bawah. Terus, nah ini kalau mau lipat kasa semua duduk di sini. Kata saya ini kasa, terus ini ikan jelawat yang di sop, ada sambal, ada apa. Jadi kira-kira 2 tahun, 3 tahun ini sudah osteoporosis yang di bunyi ini, karena duduknya terlalu lama di bawah. Next. Nah ini kamar jenazah untuk pintu keluarnya tidak ada alur untuk menuju ke bawah, jadi diangkat tangannya si jenazahnya. Jenazahnya diangkat. Terus ya ini genset, Pauli dan staffnya ini di ruang genset penuh dengan sampah-sampah juga nih. Ini, ya, ini apar dari 5, 3 yang mahir, 2 nya belum. Terus ini adalah narasumbernya yang memberikan. Tapi narasumbernya nggak usah diuji lagi ya. Nggak usah diuji lagi kemarin. Salah. Jangan narasumbernya. Kan dari 5, 3 yang bisa, 2 nya nggak bisa. Tapi lumayan lah. Ini di laundry masih pecah-pecah. Ini untuk depannya. Ya, terus next. Ini perlu helm juga. Kenapa helmnya selalu berada di mana-mana ya? Mahal kan helmnya? Apa dimasukin di lemari kayak gitu supaya manis, terus rapi gitu ya. Banyak sekali yang ada di dalam tayangan. Ini tugas tim laundry, dia bisa mensimulasikan bagaimana proses untuk pencucian alat yang lemari tersebut. Terus next, terus ya aman. Nah ini, jadi mulai dari pencucian nih, yang berdua ini siapa namanya? Emon, siapa lupa namanya? Berita, ya. Berdua ini dari pencucian sampai penyetrikaan pakai baju ini ya. Moren ya. Jadi dia mulai pencucian, katanya sampai dia masuk lagi dia tetap APD-nya seperti ini. Nanti kita lihat. Next, terus. Nah, dia kalau mau menyalakan itu apa namanya mesin penyetrikaan terus begini. Gitu. Jadi kalau bisa usahakan risiko, manajemen risikonya jalan. Karena itu sangat berisiko. Nah tuh, dia menjungkitkan badannya. Terus itu SPO-nya ya. Coba ini perhatikan lagi, tidak sesuai dengan SPO alat yang ada. Karena tahun berapa? 2016 ya, misalnya. Terus ini di ruang perawatan ya, di ruang penanganan. Saya lihat sistem manajemen keperawatannya bagus, katanya untuk modifikasi ya. Ya, modifikasi ada kepala bidang ruangannya, kartin primer ya, dengan stafnya yang bisa diatur dengan baik. Namun di PPI-nya yang gagal. Ada ini nggak paham dong ketika saya minta dia membersihkan troli, dia nggak bisa. Belum paham bagaimana prinsip non kritikal yang baik. Next. Ini ruangan bangsalnya bagus, berfungsi aman, terus ada belnya juga. Namun next, PPI lagi bermasalah. Ini air nggak diganti segera nih, bekas bintangnya. Ada lagi, terus next, ini pasien pulang nggak diangkut, nggak dibersihkan, dirapikan lagi. Next, terus, nah ini rata-rata tilam, bolong-bolong ya, nggak diganti. Terus next. Ini nggak ada apa segera, ada kucing atau apa. Next, ya itulah mata IPCN, dia jeli kemana-mana sampai ke sampah-sampah ya. Terus ini siapa, kemarin saya suruh mengingatkan SKP, dia minta delay. Tunggu Pak Jack, saya menghapal dulu ya. Next ya. Dah, selesai dari saya, terus aja. Terima kasih banyak, assalamualaikum. Biar nyambung ceritanya.
Saya tertarik dengan tamannya Pak Cek tadi juga ini. Di menunjukkan kembali taman tadi. Ada taman. Yang hijau. Taman yang ada putih-putihnya. Hijau kayak apa? Hijau yang bagus. Bayangkan ada ikan hiu di situ. Ikan yang pertama ada. Taman-taman, bawah ya. Bukan di sini, ya di sini. Ya di sini, tapi seluruh yang terakhir. Benar, benar di sini juga, benar. Di bagian apa? Terakhir. Ya. Ya. Ikannya sekalian. Bagus. Ini sudut-sudut yang seperti ini kan kontras sekali dengan apa yang kemudian ditampilkan foto-foto pasien. Artinya saat kita itu memiliki suatu sudut yang bisa dijual dan bisa dikembangkan, itu menjadi suatu golden age yang harus dipertahankan. Tangan. Nah, tadi Pak Jek sudah mengatakan bahwa untuk pasien-pasien depresi cocok di sini. Saya khawatir nanti kita pulang deh, karena kan duduk di situ. Nah, di proses semua, kita lihat-lihat itu. Sebenarnya itu sudah saya ambil. Jangan sampai bahwa kita begitu pulang, tadi sarannya Pak Cik buat pasien depresi di sini. Jadi seluruh kodnya, 16 kodnya duduk di situ semua. Tapi depresi mendengarkan semua presentasi, temuan terusur, dan lalu bukunya. Ya, tidak apa-apa. Ya. Biarlah depresi yang sekarang, tetapi nanti hasilnya bagus. Amin. Ya. Kalau saya dikritik oleh Pak Jem begitu, saya jadi sebagai direktur saya nggak tidur. Seperti itu Pak, nanti kita. Saya nggak pernah banyak-banyaknya karena depresi. Baik, selesai. Begitu katanya saya. Kemarin untuk manajemen masih terusur regulasi dan pembinaan buku. Tetapi kelihatannya kemarin dengan semakin lebih baik dibanding hari sebelumnya ya, betul. Karena mungkin sudah merasa siap dan juga seperti itu ya. Ini di lorong di salah satu kota di Kuala Kapuas saja jalan pagi. Satu lorong tapi di kota. Kalian tahu nggak di bidang mana? Ya. Lorong yang begitu sejuk gitu ya. Ini apalagi pas musim penghujan saya yakin rumputnya banyak. Inilah keuntungan dari Surabaya kalau pagi-pagi jalan gitu. Di sini lihat ada yang jualan apa makanan kita beli, terus jalan sedikit ada yang jualan soto banjar. Kita tanya-tanya harganya soto berapa, bukan tanya saja gitu. Tidak beli karena direktur janji katanya menunya hari ini soto banjar. That's pretty good. Atau boleh nggak diubah menjadi apa? Pak jadi tidak jelas. Dibuktikan dulu. Ya. Latar belakangnya diganti. Pink, warna pink. Yang saya pernah baru satu saya. Sekali yang lain. Kita berhentikan, terima kasih kepada Pak Zakaria yang sudah sampai ke pelosok-pelosok rumah sakit. Saya tidak tahu persis apakah kloset yang ada di halaman itu masih digunakan atau siapa tahu di situ ada habis itu belum ya, jadi kalau saya ada sudah keluar keliling ya, langsung begini itu yang menarik. Baik, untuk Kak Kes, walaupun ini tulisannya banyak ya, walaupun tulisan temuan ini banyak, tapi rekan-rekan kemarin sudah sanggup untuk masih ada 2 hari ke depan untuk perbaiki. Saya yakin insya Allah rekan-rekan bisa kan? Bisa. Sanggup. Bahwa itu sifatnya ada regulasi, rekan-rekan bisa perbaiki. Iya. Dan setiap di sesi terus regulasi dan dokumen dari manajemen kan selalu saya sampaikan. Ini kira-kira pada posisi sekarang jadi rekan-rekan ada sekian. Jadi rekan-rekan nanti bisa ukur sendiri, saya perbaikan mau sampai nilai berapa. Kita kan kemarin saat menyampaikan kode etik superior, kita jujur dan terbuka. Termasuk saya terbuka dalam hal ini, ini rumah kamu sekarang. Jadi kalau rekan-rekan mau perbaiki sampai dengan 2 hari ke depan, wah saya sanggup sampai di 80, itu luar biasa. Iya, betul. Baik, kita lihat.
tidak ada kejelasan hubungan antara perencanaan strategis ya. Kemarin karena kita diskusi antara pemberitahu dan perencanaan strategis itu ternyata kita tetap mengikuti Pemda kan tahun 2018 sampai 2023 ya, itu ternyata kalau dihitung 6 tahun. Ada rencana strategis itu kalau kurinya 3 atau 5 tahun. Coba kita cek kembali ya, seperti itu. Sehingga kita akan susah mengambil titik tolaknya pada tahun berapa. Yang kedua, tidak ada bukti adanya evaluasi dan pemutakhiran terus-terus berkaitan dengan pola tenagaan. Pola tenagaan sudah ada dan kemarin sudah disusun setiap ruangan, setiap unit kerja, kepala ruangan, persyaratan pendidikannya apa, kemudian persyaratan pendidikan umum, pendidikan kedinasan apa, itu sudah tetapi situ ya. Nah, yang menjadi masalah adalah belum ada suatu regulasi yang mengatur bahwa pola tenagaan itu harus dimutakhirkan secara terus-menerus. Tidak ada bukti dokumen usulan kebutuhan staf dari masing-masing unit harus diawali dengan analisis beban kerja. Kalau kita sudah kelebihan beban kerja atau sudah kelebihan karyawan, kita tidak harus mengusulkan. Mari saya tanya karyawan di sini berapa? 600 sekian. Berapa? 740 sekian. Tempat tidurnya adalah? Hitungan kasar dari sebuah rumah sakit, tempat tidur untuk jumlah karyawan yang efektif adalah 3 kali tempat tidur. Itu efektif. Hitungan kasarnya, bukan dengan hitungan yang lain-lain. Jadi kalau tempat tidur kita 150, karyawan yang efektif adalah 450. Nah sekarang mungkin kita sudah overload. Overload pada jenjang pendidikan tertentu. Tetapi ternyata pada PPA ada yang kurang. Ini masalahnya adalah ini dunia otonomi daerah. Kita menyadari dunia otonomi daerah. Kita kadang-kadang tidak bisa apa-apa sebagai direktur, sebagai KPTD tidak bisa apa-apa karena pokoknya diisi alasannya kekurangan tenaga kesehatan. Padahal sebenarnya ada yang lebih dan ada yang kurang juga. Kemudian tidak ada bukti data yang digunakan untuk evaluasi kinerja staf klinis tersedia di unit kerja. Setiap klinis staf klinis baru itu dievaluasi pada awal mulai bekerja. Kapan mulai bekerja itu? Dihitungnya adalah 3 bulan pertama. Kalau kita menerima perawat, kalau kita menerima bidan, kalau kita menerima apoteker, kita menerima nutrisionis, gitu. Selesai orientasi, kemudian keluar sekian penetapan sebagai kodai kontra atau apodai apapun, setelah 3 bulan pertama, dinilai. Ya. Kalau dokter ya, menggunakan OPPE, ongoing professional evaluasi, gitu. Kemudian kalau kita bahasa Indonesia ada penilaian yang berkelanjutan bagi para profesional, gitu. Kalau rekan-rekan perawat dan juga PPA yang lain boleh mengikuti formatnya itu, bukan penilaian kinerja sebagai pegawai. Ya, karena penilaian kinerja sebagai pegawai adalah itu kaitannya kita dengan atasan kita sebagai senior. Tapi kalau kita berkaitan dengan pelayanan kita di rumah sakit adalah dengan menggunakan format OPPE. Kemudian juga tidak ada bukti identifikasi area yang berpotensi terjadinya kekerasan di tempat kerja. Ini masih di KKS. Kita mesti mengidentifikasi tempat-tempat kita yang gelap, tempat kita yang memang jarang dipatroli oleh satpam kita, karena kemungkinan satpam kita agak terbatas jumlahnya. Tempat kita yang belum dialiri listrik yang terang, kemudian yang belum tercover oleh CCTV, itu harus diidentifikasi. Karena kekerasan di rumah sakit, jika kemudian terjadi pemukulan, itu termasuk kejadian sentinel. Bukan hanya sekedar kekerasan yang kejadian tidak diharapkan, tapi kejadian sifatnya sentinel. Apapun yang terjadi di rumah sakit. Kemudian tidak ada bukti pelaksanaan proses evaluasi praktek profesional terfokus jika memang pada saat evaluasi ditemukan satu hal yang harus dilakukan evaluasi. Terus lanjut. Kemudian tidak ada bukti bahwa anggota tim Poblu diberikan pelatihan RJP tingkat lanjut. Di dalam ketentuan, di dalam standar akreditasi disebutkan bahwa setiap staf di rumah sakit 2 tahun sekali dilatih PHD. Bukan sudah semua. Khusus untuk yang berkaitan dengan tim Poblu, pelatihannya tidak hanya PHD, tapi sampai dengan bantuan hidup lanjut. Bantuan hidup lanjut itu adalah begitu ada suatu kedaruratan medik, setelah pasiennya sadar, kemudian sampai kehidupan lanjutannya, pasang infus dan seterusnya, itu adalah sampai dengan yang ikut dengan bantuan hidup lanjut. Itu untuk fokus. Dan juga untuk staf-staf klinis di tempat-tempat yang memang berisiko terhadap kegawat daruratan. Misalnya di IGD, di ICU, kamar bedah, itu harus dilakukan sampai dengan bantuan hidup lanjut. Tidak sekedar bantuan hidup dasar.
Kemudian tidak ada bukti review terhadap data dan informasi hasil pelayanan klinis dari staf medis. Tadi sudah saya singgung di depan. Kemudian tidak ada bukti tentang keadaan mutu staf keperawatan yang berpartisipasi dalam program peringatan mutu. Saat kita menyusun program peringatan mutu atau PMKP, semua unit pelayanan di rumah sakit mesti dilibatkan. Paling tidak dilibatkan pada penanggung jawab pengumpulan data setiap unit kerja. Tetapi khusus untuk keperawatan atau PPA yang lain itu dinilai bagaimana keterlibatan dia dalam hal upaya peningkatan mutu pelayanan keselamatan pasien di rumah sakit. Apakah itu melalui gugus kendali mutu atau paling tidak adalah ikut sebagai panitia atau kerja di PPA. Kemudian tidak ada bukti review kinerja staf keperawatan didokumentasikan dalam kredensial perawat atau juga file kepegawaian. Tidak ada bukti tentang keadaan mutu profesional pemberi asuhan PPA lainnya dari staf klinis. Karena memang rekan-rekan masih ragu-ragu siapa sebenarnya yang boleh memberikan penilaian terhadap profesional pemberi asuhan lainnya selain dokter dan perawat. Kita kan ada bidan, kita ada laburan, kita ada radiolog, radiografer dan sebagainya. Siapa yang memberikan? Kalau kita tidak ada komite tenaga kesehatan lain, kita kembalikan ke peer group. Kalau peer group di kota ini tidak ada, kita arahnya ke organisasi profesi yang bersangkutan. Ya. Ini contoh bagaimana kita menghubungkan kemarin tabelnya masih dipisah antara tabel kondisi SDM saat ini dengan rencana kebutuhan 5 tahun ke depan. Nah, nanti rekan-rekan untuk menjawab adanya hubungan antara perencanaan SDM dengan bensa dibuat tabel yang berserta. Selanjutnya. Untuk PKPO, rekan-rekan sekalian, kemarin ada beberapa temuan, tetapi PKPO saya nilai relatif lebih siap dibanding puja, tiga puja yang lain. Tepuk tangan untuk dia. Mungkin karena ketua pujanya perlu yang tinggi ya. Sehingga yang hanya di kampus ini, kan ini tinggal menarik-narik. Tidak ada bukti laporan efek obat yang tidak diharapkan ya kemarin. Buktinya yang belum ada. Kemudian sampai ke bawah ini tidak ada bukti pelaksanaan pelatihan tentang prinsip penyiapan obat dan teknik aseptik. Dalam Permenkes 72 tahun 2017 berkaitan dengan pekerjaan farmasi yang disebutkan bahwa pencampuran obat intravena, pencampuran obat epidural, pencampuran obat intratekal, sebenarnya yang obat-obat yang steril, yang sifatnya steril, itu pekerjaan asuhan atau pekerjaan farmasi, bukan pekerjaan asuhan perawatan. Jadi